yang fitnah yang paling raya lah. Segala benda yang berlaku bukan hasil lah fitnah kematian, iaitu pada saat kita kubailil mamat, setiap yang belum mati, yang dalam bahasa lain disebut pada saat nasah. Yang nasah kalau meninggal dah, tapi yang kena meninggal, yang nasib fitnah boleh raya. Dan dalam hadis disebutkan lain, syaitan itu memperlihatkan dua pada hari ini, ya tak kena dua buah gelas lah. Dia berpegang-pegang dengan gelas tangan kiri kanannya. Anak gerah pasti gerah lah, orang ada tak gerah. Cepat mengaku dulu tidak ada Allah, mengaku tidak ada. Jadi perlah iman dia. Di sini aku sunat dia tanya tapi tak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi telur je. Hanya ini kalau kita ni majlis Nabi yang kerana ada sunat tasalit. Tasalit dia lagi tanya jilid ni, jilid buat bibi urut dengan nada. Baik ni puja ya, meninggal ni puja ya, jilid bukan jilid karena ikatnya dengan hawa tu. Ia yang ibu rumah le syaitan tanya dia tak boleh jaga ya, dikatnya dirinya syaitan kekenyuhan Allah, kekenyuhan ibu murtad ni le yang punya boleh ni. Maka ikat dengan gerakan sunatlah orang yang meng ul pintanya mencari hukuman doanya yang mengusap air di bibirnya supaya dia tidak terpengaruh dengan syaitan yang tengahnya. Dan dia pun la ilallah bila terbuka dia dengar ni bila dengar syaitannya la ilaha illallah, dia minta dengan lembut dan pelan, tidak sunat Muhammad Rasulullah karena ianya dalam keadaan yang lainnya hanya saja dia tak ucapkan. Maka kepadai sampai la ilaha illallah. Betul kalau pertama habisnya la ilaha illallah ana ku Muhammadur Rasulullah ana ku Allahumma anta salam subhana rabbiyal azim ya rabbi ya halayni la ilaha illallah laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Intanlah calon mayitnya, bukan calon mayitnya, intanlah orang yang kena meninggal la ilaha illallah. Akhirnya nak beda tu. Yang nak lakukan tauqid, hai tauqid yang tergolong meninggal dah. Yang nak bila beliau meninggal hari karena dia masih bisa mendengar. Iman kah nak ada? Nah, orang meninggal tidak meninggal iman. Bahkan ruhnya tidak meninggal. Yang meninggal adalah tubuh. Maka orang meninggal itu adalah berpisah nyawa dengan tubuh. Ruh diangkat, tubuhnya yang dah semuanya tubuh. Yang dah semuanya tubuh. Orang pernah nak kekal keliling. Nah, maka ketika jenazah diantar ke kuburan, ruhnya menyaksikan.